Seminar soal L recognition structure. Structure section. Jadi tuple dengan selain structure ada dua lagi kan, reading sama listening ini. Structure ini masuk ke bagian keduanya. Biasanya habis listening, reading yang terakhir. Jadi listening yang pertama. Nah, ini nomor satu. Bacterial cultures are used commercially in the preparation of food products such that yogurt, sour cream, and vinegar. Okay. Jadi kultur bakteri digunakan secara komersial dalam persiapan bahan produk seperti yogurt, krim asam, dan vinegar. Nah, ini kita cari yang salah. Yang salah itu dia, kita lihat dari pertama dia, kita analisis kalimat lah ya, SBOK kan. Nanti soal ini subjeknya bakteri, predikatnya bacterial cultures ya, subjeknya kan. Ini kalau sebagai subjek ada kesalahan nggak kira-kira? Benar ya deh. Ya, dia sudah sesuai juga dengan verbnya. Verbnya are used commercially. Ini verbnya. Jadi are ini jamak, cultures juga jamak, ya deh. Nah, itu benar. Nah, commercially ini berarti digunakannya secara komersial. Komersial itu kan untuk keuntungan. Oke. Komersial ini sebagai apa deh kalau kita analisis? Adverb. Adverb itu keterangan apa, penjelas kata kerja ya. Maksudnya komersial ini untuk penggunaan ya kan. Benar juga ya, adverb ya kan, sebagai adverb. Kalau in the preparation, nah ini kata dasar preparation siap, prepare ya. Nah ini sebagai noun kan, sudah benar ya. Noun itu memang boleh setelah the. Jadi memang kesamaan ini such that, mestinya apa ini? Such as, ya, oke. Nah itu. Jadi kalau kita mau bahas nih, bukan asal jawabannya, oke. Penting kalimat dan ya, yang salah itu apa, maksudnya. Maksudnya such as nih, contohnya, artinya itu kan. Such that ya. Aneh nomor satu ya. Nah, kalau nomor dua, anyone with absolute or perfect pitch are able to identify the ear any note at some standard pitch or to sing a specific note at will. Nah, itu. Jadi maksudnya ini siapa saja dengan sebagian atau kesempurnaan nada, pitch ini kan nada ya, artinya itu kan mampu, are able kan, to identify by ear. Nah kita lihat R ini sebagai verb, okay. Kita lihat subjeknya deh, anyone-nya selalu dianggap jamak atau singular. Ya. Apal ke anyone itu singular ya enggak? Singular. Ya, tunggal ya. Nah, kalau tunggal mestinya verb-nya juga tunggal. Mestinya ini is. Nah, itu. Ya. Siapa saja. Jadi siapanya itu si kowong maksudnya, ya. Kalau everyone baru siap, setiap orang malahnya kan, nah, everyone are. Nah, ini benar, able to any note at some standard, some beberapa, any catatan apapun, pitch or to sing, untuk menyanyi. Ya. Nah, itu. Ya. Paham ya, nomor dua ya. Kalau sing, ini boleh gitu ya. Betul, ini nama istilah grammar ya. Yo.
Kalau misalnya selain verb itu tuh ada analisis lain nih. By singing. Nah, verb ing gitu ya. Jadi ada dua pilihan ya. Selain to sing or by singing. Nah, ya. Ini verb ing. Tapi kita tengok memang paralelism. Kalau dia awalnya to, harus ya to sing juga nih. Tidak boleh awalnya to identify, tiba-tiba by singing. Nah itu tidak paralel, tidak sengaja. Paham ya, nomor dua ya. Number three, seahorses usually live along the shore among seaweed and other plants to which they cling to by their tails. Ini kalau usually ini kan biasanya, benar ini sudah. Yo, dia sebagai adverb juga penjelas dari kata kerja live ini kan adverb of frequency, ya. Selain usually kan adverb of frequency ini ada kayak sometimes, always kan selalu kan. Selalu itu lebih tinggi derajatnya dibanding sering. Sering itu kan often, adverb of frequency. Sambil review teorinya. Jadi kuda laut itu biasanya tinggal di sepanjang shore itu tepi pantai ya. Dasar laut ya, pokoknya bagian laut lah ya, among seaweed ya. And other plants, other ini yang lain ya. Maksudnya benar kan, other ini diikuti oleh plants. Plants ini kan keywordnya ada jamak ini kan. Yo benar, other. Kalau dia misalnya plant lah ya, singular itu harusnya another ya. itu kalau tanpa s ya. Atau dipastikan bendanya singular itu analisis which they cling to by their tails di mana mereka meliuk ya. Cling to ya. Melipat melu ya. Nah dengan ekornya di ekor jadi ini kan sebagai conjunction ya. Kalau conjunction itu artinya kata hubung ya. Jadi dia fungsi kata hubung itu kan menghubungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk kan. Jadi yang kalimat tunggal pertama yang sebelum which ialah si dari si sampai other plants ya. Kalimat kedua itu dari day sampai tails ini. Nah, itu ya. Ini kalimat pertama, ya. Yang kakak stabilo ke kuning ini kalimat pertama, ya. Nah. First sentence. Jadi setelah which itu the second sentence. Anggaplah ini biru ya. Dari day sampai si tails. Second sentence, ya kan? Nah, syarat sebuah kalimat sentence itu syaratnya adalah dia mempunyai yang namanya subject, verb, object plus keterangan waktu kan? Keterangan waktu itu ya of place ya. Waktu keterangan tempat itu kan analisis kalimat. Nah ini kita lihat kalau si subjeknya day-nya ini benar-benar mereka ya subjeknya celing tu itu ini maksudnya arah ke verb dari kata kerjanya tapi mestinya dia tuh celing wae ya tidak usah pakai tuh. Yang ada two participle itu kayak
want to, I want to eat, aku ingin makan. Jadi kalau sering itu langsung naik. Nah itu, ya. Dear tells yo wajar, dear ini kan si horses, artinya kan mereka, dear dengan milik mereka, ya Allah yang si horses, ya. Paham lah, gitu ya. Okay, number four, babies have soft spots between the bones of their skulls, which allow for further growth. Bagi bayi mempunyai titik lemak, titik yang lunak di antara tulang dan tengkorak tengkorak mereka yang memungkinkan mereka untuk tumbuh. Jadi ya sebenarnya ini kalau secara teoritis ada biologi dulu kan. Cuman tidak apa-apa, yang penting kita analisis kalimatnya. Baby sebagai subjek, have-nya sebagai word-nya ya, memiliki ya. Dengan, nah, verb ini subjek, soft spots ini objeknya. Between, between ini adverb of place-nya. Ya, keterangan tempatnya kan, titik lemahnya itu ada di antara tulang dan juga tengkorak. Which, nah, allowing ini lagi-lagi tadi teorinya panjang sebenarnya, kata tubuh, ya. Berarti setelah which dari allow sampai si growth ini itu adalah kalimat kedua. Nah, itu allowing ini tidak perlu memakai verb ini. Jadi langsung allow by. Okay. Which allow for further growth. Karena allow dan have ini sama-sama verb one. Okay. Kalau di have-nya verb one, allow-nya juga harus verb namanya parallelism. Okay. Kasih beda. Langsung nomor 4 dulu beda. Kayak yang 1 sampai 3 enggak ulangi. Nah, kesejajaran bab 1. Nah, dia enggak sederajat. Awal have-nya bab 1 tiba-tiba jadi penting ini allowing-nya kan. Nah, enggak boleh itu. Jadi yang salah allowing-nya, ya. Kebayang lah ya. Kita lanjut lima ya. Nah, number 5. T.S. Eliot who put playwright, literary critic, and editor. Jadi si S. Eliot ini nama seorang pengarang puisi, playwright ini pemain drama, ya. Pemain drama dan juga pengkritik literary ini artinya literatur, karya-karya pengarangan, ya. Dan seorang editor adalah was a leader, pemimpin ya, dari modernist movement. Pergerakan modernis dalam dunia puisi. Nah, ini yang salahnya itu kita analisis kalimat besok. Kalau dari subjek pasti terkalah ini, ya, sebagai subjek, ya. Nah, habis itu mulai dari was ini babnya bab two, ya. Berarti kalimat untuk masa lampau kan tensisnya. Leader, a leader ini objeknya a leader of modernist movement in poetry. Ini keterangannya kan. Nah, jadi secara tesis ini kan sudah tidak masalah. Was-nya memang betul kan, sudah sesuai subjeknya. T.S. Eliot ini kan singular ya, tunggal ya.
Nah, tunggal kalau dalam past tense memang was juga. Dia kan selain was nih, to be past tense itu ada were kan? Tentunya ERE kan? Ini kalau dia plural, nah itu sudah benar nanti kalau dari verb analysis. Nah, jadi itulah kita berarti secara kalimat sudah SPOK-nya terpenuhi. Tapi kalau untuk yang namanya keterangan dari subjek ya, TSL ini kan diperjelasnya, maksud dikasih koma. Jadi merupakan seorang yang ini tadi empat profesinya ya, itu tidak usah perlu. Ya, jadi langsung back to pun. Karena pun ini kan kalau sebagai conjunction ya, itu kan sebelumnya harus ada sebuah kalimat itu. Sama cak yang nomor sebelumnya tadi deh. Nah, cak ini nomor 3 ini which ini kan sebagai conjunction sebelumnya ada kalimat itu. Ada subjek, ada verb-nya ya, live ini. Minimal kalimat itu kan ada subjek, ada predikat lah ya. Itu syarat kalimat, satu kalimat utuh. Nah ini yang setelahnya ada dechering juga. Nah sementara di nomor 5 kita gimana? Setelah TSLR-nya, sebelum yang punya ini, cuma TSLR lah ya. Tidak aktif, baru-nya. Nah jadi itulah dia tidak bisa sebagai conjunction ya. Itu namanya perannya ini setelah koma ini ialah maksudnya tuh kayak kita bikin dalam kurung lah, cuman untuk memperjelas subjek. Nah itu teorinya. Kalau untuk memperjelas subjek tuh tidak perlu konjunsian. Cara sebelum konjunsian, sebelum si konjunsiannya minimal ada subjek sama verb. Paham lah ya, nomor 5 ya. Kita lanjut. Now, the Pacific Ocean comprises almost the entire boundary western of North and South America. Jadi Samudra Pasifik itu terdiri atas hampir semua tepi bagian barat dari utara dan selatan benua Amerika. Ya. Itu kurang lebih makna kalimatnya kayak itu. Cuman kita analisis. Kalau comprises ini kan sebagai verb-nya, ya. Verb one, benar tak? Subjeknya singular gitu. Karena kan comprises-nya ada huruf S. Ini kan kalau S di ujung ini petunjuknya ialah singular, ya. Nah, Pacific Ocean subjeknya benar kan? Pacific Ocean juga singular, tunggal. Berarti oke lah, ada masalah comprises. Kalau almost the entire, hampir semua kan? Hampir semua. Ini maksudnya ada spasi ya. Jadi kamu kalau ada spasi berarti bukan tersambung walaupun sebenarnya ini berdekatan. Jadi ini spasi. Nah, ini maksudnya yang pilihan A itu comprises, pilihan B-nya almost the entire. Nah, yang C-nya biasanya boundary western itu, ya. Yeah. Almost, mungkin almost the yang B-nya, entire itu yang C-nya juga bisa pengen spasi, ya. Yeah. Yang D-nya itu sih boundary ya. Jadi memang kalau pakai past tense IBT itu ya, besok ya, dia langsung klik ya. Jadi tidak dipisahnya ABCD itu. Jadi memang mungkin kayaknya lah tampil. Mungkin kamu bingung kan apa underline dan catatan itu kan. Nah ini pokoknya intinya kalau yang B-nya ini almost done ya gak masalah lah ya. Ini kan cuma sebagai keterangan jumlahnya, ya. Almost kan hampirnya, ya. Belum galau-galau. Nah, entire itu kata sifatnya, kan? Adjektifnya. Adjektif, ya sah-sah baik, adjektif, oke. Okay. Nah, kalau boundary western ini objeknya, jadi boundary western ini sebagai objek. Nah. Dia entire boundary western. Jadi ini nih
kita tuh boundary ini kan kata sifat, adjektif ya. Boundary bagian tepi. Western itu juga adjektifnya. Jadi yang si objek ini sebenarnya si North Amerikanya ini, ya. Nah, yang ini. Nah, North America ini, Amerika ini objeknya. Nah, ini baru kata sifat. Nah, kalau dua kata sifat ini berdekatan, apalagi ada of, ya. Of ini sebelumnya membuktikan mestinya sebagai noun. Ya. Itulah tadi kata arti West by. Jadi bukan West, Western. Salah ya. Jadi boundary West, batas barat, ya kan? Barat itu sebagai noun-nya. Karena noun disambungkan dengan of. Ya. Of itu kan dari. Ya. Oke, analisis structure-nya. Jadilah boundary Western ya, nomor 6. Oke, okay, number 7, established in 1948, didirikan pada tahun 1948, the State University of New York, nah, Universitas Negeri New York maksudnya deh. Kalau established ini, ya sah-sah baik, ini namanya passive, past participle. Yo, sekarang dia nak sebagai aktif atau apa tuh verb ini dia tuh kayak pilihannya main selain ada past participle itu pilihannya ada establishing. Nah kalau establishing ini dia sebagai verb ing. Nah itu memang kalau di bab yang nak nilai pas habis pelantar establishing itu jengok peran ini ya, makna kalimat memang. Kalau perguruan apa Universitas Negeri New York itu kira-kira kalau establish tadi kan pas ini kan maksudnya ke pasif beda didirikan ya kan. Nah jengok kaget perbedaan katanya kalau dia pakai establishing. Establishing ini verbing itu kalimat aktif gitu kan. Contohnya di present continuous. Okay? Nah, kalau aktif ini dia itu mendirikan artinya. Nah, kita coba bayangkan pada Universitas Negeri New York itu didirikan atau mendirikan. Jadi semakin bentar. Kalau sebagai benda, tidak mungkin mendirikan. Berarti kan sama-sama lagi itu, tidak? Nah, maksudnya memang dengan diri. Nah, itu. Okay. Kehalusan bahasanya itu. Okay. Jadi, itulah mau tidak mau harus tahu arti. Yeah. Is the single largest adalah the largest university system. Jadi, adalah sistem universitas yang tunggal terbesar sebenarnya. Jadi di sini kita tengok single ini maksudnya yo nak bersifat menunggal ke kan? Mengesakan hasilnya gitu kan. Nah, mungkin enggak single ini adverb ya? Menerangkan si verb-nya tunggal. Largest ini adverb of ini apa tuh degree of comparison ya enggak yang terkan ya, yang paling ada ya. Jadi dua keterangan sekaligus itu kalau boros ya. Jadi mestinya ini bukan singly tapi single ya. The single largest university. Karena single itu juga sudah adjective sebenarnya. Enggak perlu menjadi adverb ya. Single largest university system, sistem ini sebagai objeknya, ya. In the United States, di Amerika Serikat. Ya. Nah, itu koreksinya. Jadi, single maksudnya jadi single, ya. Oke, kalau number 8, ini photography, ya, seni foto lah, ya. Disseminates
menguraikan information about humanity and nature. Jadi ini sebagai noun-nya dari about sampai nature ini. Ini subjeknya, verb-nya, ya. Information ini sudah objek, oke. Okay? Dia sebagai noun, tapi diperjelas lagi. Ya, sama about humanity and nature records. Ya, records the visible. Jadi merekam, merekam dunia yang mampu dilihat di situ, ya. And extension, extension human knowledge. Extension ini sebagai noun. Human knowledge itu sebagai noun juga. Noun ketemu noun. Maksudnya extension ini kan perluasan, kan sebagai noun juga. Perluasan pengetahuan manusia. Nah, kita lihat sebelum N. N ini sebelumnya ada physical world. Itu sudah noun juga. Noun dan noun, kata benda dan kata benda itu tidak jelas kan, apalagi berurutan. Nah, diterang ke Canano, si knowledge pengetahuan yang Canano kan, nah itu. Jadi mestinya bukan extension dia, extension. Nah, itu teorinya ya. Jadi extension ini maksudnya ya pengetahuan manusia itu luas memang ya. Sebagai kata sifat, adjective. Nah, itu yang benar. Into areas the eye cannot penetrate. Jadi pengetahuan manusia yang luas itu di ke dalam daerah mata yang tidak bisa ditangkap. Kita guna fotografi. Ya. Yo, mata itu kan tidak pacak nyimpen memori selain itu kan. Nah, kalau kita dengan foto ini, dia rekam, reaksinya itu ya. Ya, area sudah benar ya. Ya kan plural ya. Ya, sebagai objek, plural objek, ya kan. Da, jadi tidak do dipengaruhi sama diseminat. Mungkin kan kalau sekilas ya, mampu di sini diseminat kan singular ya. Tidak, singular tunggal. Mampu di sini tipe-tipe area, seri plural. Tidak salah nanti objek ya. Nah, si disseminate singular ini cuma ngelihat yang namanya subject. Verb itu patokannya cuma sama subject, ya. Bukan objeknya. Paham, ya? Ini. Kalau number 9, because of their rapidly changing economically fortunes, karena ya, perubahan secara cepat, rapidly changing. Jadi ini rapidly ini sudah sebagai adverb, ya. Adverb dari maksudnya kan secara cepat tuh berubahnya, kan? Changing ini kan sebenarnya kata dasarnya change, ya. Verbnya kalau change itu memang verb, tapi changing sudah jadi noun, ya. Verb thing, kan? Kalau economically fortunes itu secara ekonomis fortune keberuntungan. Ya. Nah, coba resapi. Karena kalau kita baca secara utuh ya tadi, karena perubahan secara cepat mereka secara ekonomis keberuntungan. Not make sense misalnya ini. Tidak. Maksudnya ini ekonomi itu secara keberuntungan itu apakah selalu secara ekonomi gitu kan? Ya. Ini jadi ya economically kalau pakai li ini kan tadi sebagai adverb. Fortunes ini plural noun. Kira-kira cocok enggak adverb ini diikuti sama plural noun? Yang namanya adverb, ad itu keterangan, verb kata kerja. Ya, maksudnya berarti diikuti sama kata kerja, bukan sama plural noun. Ya. Jadi, kalau noun itu bolehnya diikuti sama kata benda, ya. Noun itu kan, noun itu diikuti sama kata sifat yang bolehnya. Ad
nya ialah economic fortunes. Jadi kamu kalau ekonomi ini harus hafal ya. Ekonomi ini dia kan ada yang namanya economy pakai Y. Why? Ini sebagai yang namanya proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Ekos dan nomos, ya kan? Kalau IPS lu belajar. Tapi ada lagi yang namanya economics. Nah, ada huruf S di ujungnya. Ini bukan kebutuhan yang banyak, pemenuhan yang plural, ya. Tapi kalau S ini maksudnya nih, ialah science. Jadi kalau yang economics yang ada huruf S itu ialah ilmu ekonomi. Itulah yang harus dihafal deh yang ada rumus-rumusnya, ya. Nah, permintaan, penawaran, ya, equilibrium. Ada juga kaget namanya economist. Nah, kalau ada istilahnya ahli ekonomi, yo, ahli yang sifatnya menguasai ilmu ekonomi. Jadi maksudnya ialah uangnya kan itu economist. Nah, kalau economic itu sifatnya bersifat ekonomis. Nah, itu kalau kita bahas Indonesia. Kalau kata sifat yo hemat maksudnya itu kan. Nah, jadi keberuntungannya itu yo bersifat ekonomis. Many frontier towns, banyak desa-desa terdahulu di Amerika bagian barat underwent itu ialah when ini kan kata dasarnya go. Jadi verb one underwent itu ialah undergo. Undergo itu kan artinya mengalami, ya. Nah, spectacular fluctuations. Jadi fluktuasi itu artinya kalau grafik itu naik turun itu nah. Kadang untung, kadang rugi, gitu. Nah, fluktuasi yang spektakuler. And population in the 19th century, katanya kan pada populasi di abad ke-19, ya. Nah, ini terbayang lah, ya. Ini gitu, ya. Soalnya ya, dia itu tadi undergo, ya. Ya, undergo. Di economically-nya ini, ya. Maksudnya economic, undergo-nya benar, ya. Population ya enggak masalah populasi kan sebagai objeknya, gitu kan. Kalau nomor 10 ini, kita cek lagi kesalahannya. Virtually no disease. Secara virtual tidak ada penyakit. Oke lah. Tidak masalah. Virtually ini kan, virtually no disease exist. Maksudnya secara virtual menerangkan ini, si existnya ini. Ya. Exist today, no disease exist today. Tidak ada penyakit yang bertahan pada hari ini. For which, jika untuk there is no drug, tidak ada obat yang bisa diberikan, neither to cure the disease nor to alleviate its symptoms. Neither, kalau for which ini kan sebagai kata hubungnya, ada maksudnya penyakit itu tuh tidak akan ada, yang dari kalimat ini penyakit tidak akan ada jika tidak ada yang bertahan, tidak maksudnya itu seluruh penyakit itu bakal sembuh, nah gitu ya. Kalau kita apa tuh paraphrase gitu. Semua penyakit pasti akan sembuh jika ada obatnya, kan. Nah, jadi kalau penyakit yang tidak sembuh itu neither to cure the disease or to alleviate, paling tidak ya obat itu kalau dia tidak menghilangkan penyakit, dia bisa memperingan alleviate. Nah, meredakan gejalanya. Nah, jadi di sini ya kita lihat nehi neither itu sama either. Orangnya maksudnya pakai either. Kalau neither itu keywordnya neither blank 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 nor. Nah itu rumusnya. Yeah. Jadi salah ini.
neither kita boleh dipakai. Neither ini sebagai kalimat negatif, or ini sebagai kalimat positif. Jadi tidak cocok. Kita belajar apa kesetaraan tanda plus minus itu. Ya. Kalau min sama min, plus sama plus. Ya. Nah, itu 10. Ya. Kalau 11 nih, calcium is essential. Calcium penting for untuk blood clotting. Nah, essential dari penting ya untuk blood clotting itu pembekuan darah, clot, pembekuan clot itu untuk trombositnya loh, for the action untuk kerja dari certain enzymes, enzyme tertentu, and for the normal contraction dan untuk kontraksi normal and relax of muscles. Nah kita lihat N ini di antara contraction sama relax. Contraction ini sebagai noun, kata benda, ya kan? Kalau kita cari asal usul katanya, root of noun contraction itu asalnya dari yang namanya contract, kontrak, ya kan? Ya. Jadi kalau kontrak itu sebagai verb, sama cari relax, relax ini verbnya. Nah ini kalau paralelism tidak paralel, sikoknya noun kok, sikoknya verb, mestinya jadi relax ini diubah jadi relax, relaxation. Nah itu teorinya. Ya. Sebelas ya. Artinya udah salah tertentu ya. Oke, okay, kalau number 12, the large collection, koleksi yang banyak of the Williams College Museum of Art dan Museum William yang di bidang seni ya, art includes termasuk ancient and medieval art, meliputi ancient ini artinya kuno ya. Medieval itu zaman pertengahan, abad pertengahan. Seni di abad kuno dan pertengahan maksudnya. Yang di si William College. But much exhibits are modern or contemporary. Tapi juga ada sebagian besarnya yang bersifat modern atau kontemporer. Nah ini kalau much ini kan dia harus diikuti sama kayak misalnya sesuatu yang tidak bisa uncountable eh? Yang tak bisa dihitung. How much? Thank you very much. Nah, terima kasih itu tidak baca kita nilai kan? Nah, itu contoh kalimat yang mudah. Tapi lawan kata much itu ialah uncountable itu contohnya kayak mata uang nilai 10 juta. Nah itu baca dihitung 10 juta kan angko kan. Nah, itu many kalau countable itu. Pensil misalnya. Pensil ini siko itu dua. Kalau banyak pensil, many pencils. Bukan much pencil kan baca dihitung. Nah di sini jadi tidak cocok nih. Kalau yang namanya tidak baca dihitung kan berarti bendanya banyak. Mampu, pokoknya ada S ini. Nah, verb one singular. Nah, itu tidak cocok. Ya. Jadi, tidak boleh much. Ya. Ya. Langsung, baik. But exhibits are modern. Ya. Or contemporary. Ya. Much ini uncomfortable. Ya. Nah, uncomfortable itu ya banyak biasanya. Tuh, ya. Uncomfortable plural. Gitu kan biasanya. Aku exhibits. Oke, 13. The technique of spectroscopy. Teknik spektroskopi memungkinkan analyst. Analyst ini artinya apa? Ahli dia, ahli analisa. Ahli itu berarti uangnya. Profesi orang. Nah. Yang tadi, yang nanti kemarin itu. Nah, but
mestinya tuh sampai boleh lah kalau sampai. Ya. Atau kalau nak singularnya sebenarnya sam tuh beberapa masih majemuk. Eh. Misalnya ini ya betul. Salah satu tuh one of them. Nah, gitu kan. One of them exhibits. Modern. R ini tidak perlu ini jadi, ya. Karena exhibitsnya sebagai verb, ya. But one of them exhibits modern or contemporary art. Kalau di sini art sebagai nama itu juga harusnya atau kalau ada art one, ya, gitu kan? One itu maksudnya kata ganti dari art. Ya. Oke, okay. 13 ini ya, loss analysis memungkinkan ahli analisis dari incoming light after. Ahli analisis dari cahaya yang datang. Tak hati, ahli analisis itu maksudnya ya Allah, ahli analisis layar kan, analisis kesehatan, analisis lingkungan, bukan, ini kan hal yang dianalisis. Jadi kalau objeknya, ini kan sebagai objek, itu mestinya bukan analis, tapi dia analysis, bukan pakai ST, tapi SES. Nah itu, ya salah analisis. Jadi, itu koreksinya, ya, analysis. Nah kakek, kamu juga mungkin kalau pas TPA mau ini, UTBK itu milih kata baku, nah sering juga deh. Kamu nak milih analisa atau analisis? Nah itu yang dipilih kalau di bahasa Indonesia, ya. Kata baku bahasa Indonesia, nah itu analisis. Jadi sebenarnya kamu jangan bingung. Lagi pas kamu baca yang tuple ini kan, analisis itu rasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai il, bahasa Inggris pakai y. Nah itu beda. Ya. Jadi yang kata baku memang benar analisis, ya. Bukan analisa. Ya. Malam number 14, today 50 years after its construction, hari ini 50 tahun setelah pembangunannya. Di Alaska Highway, jalan raya di Alaska, Kenbase itu maksudnya tuh bermanfaat untuk 40.000 vehicles. 40.000 kendaraan jadi bisa lewat di jalan itu ya, in normal year dalam tahun normal. Yo kalau today okay lah, keterangan waktu benar. 50 years after benar, 50 itu kan ada nggak ya, 50 itu kan 50. Kalau years ada S ya benar, memang plural lebih dari simple kan, 50 itu ya. 50 benar lebih dari satu. Nah after ini yang setelah keterangan waktu baik, ya, tidak masalah ya. Nah kalau turn base, iya. Turn base ini sebagai verb one. Alaska Highway sebagai subjek. Sudah benar ya. Ya subjek. Singular subjek ya kan. Alaska Highway ini. Oke, tidak masalah verb one. Jadi yang salahnya in normal ini. Jadi mestinya maksudnya 40.000 kendaraan per tahun kan secara normal. Jadi dia mestinya normally per year gitu kan. Nah, itu baru masuk akal lah 40.000 kendaraan per tahun secara normal ya. Oke, 14. Next-nya 15 ya. 15 ini sejak zaman prasejarah prehistoric ini seniman artis tuh ya. Seniman have been arranged colors on surfaces have been arranged. Nah ini kalian tengok deh
Been ini kan maksudnya present, kalau have-nya kan benar, ya. Telah maksudnya. Been itu berarti bentuk ketiga, ya, perfect. Ya. Be to be, ya, was were. To be present kan verb 1 to M is are kan verbnya was were be to verbnya arrange colors jadi telah disusun nah hati-hati kalau been ketemu arrange jadi ini namanya passive voice nah jadi kalimat pasif jadi bukan sebagai present perfect continuous. Ada juga kalau been plus being, gitu. Kalau being ini baru benar continuous, gitu. Jadi jangan terjebak walaupun dia ada have ada been, jingok setelah been itu apa? Eh? Kalau dia verb to itu masuk passive, kalau dia ada being itu masuk continuous. Karena bakal menentukan makna. Kita lihat maknanya dari kalimat selanjutnya. Ini colors kan warna on surfaces pada permukaan. Nah, mungkin enggak kalau kita baca tadi ya. Seniman telah disusun warna. Berarti warna itu baca menyusun seniman. Salah ya. Maksudnya kan seniman menyusun warna. Ya, oleh kan warna itu kan benda ya. Oleh colors on surfaces. Jadi maksudnya dia have by. Ya. Dan juga ini since, ya. Ini since ya. Sejak berarti sejak zaman prasejarah sampai ini sekarang maksudnya kalau have ya. In ways okay lah ya. Dalam cara pandang that expresses their ideas cara untuk menyatakan ide mereka about people tentang orang dunia the world and religion. Itu okay. Kalau number 16 ini few substances. Look less like than beberapa bahan yang oke lah dan apa plural ya ini kan pasti yang tadi kalau beberapa otomatis ya lebih dari satu kan memang sesuai substances atau S berarti plural noun kan nah look less like than seperti lah menyerupai coal itu batu bara dan diamonds berlian ya yet worth yang keduanya are patient yang digunakan ya from same elemental carbon maksudnya nah ini from same ini mestinya from the same ya from the same kalau kan from dari same itu adjective ya kata sifat jadi istilahnya itu tidak rapi gitu. Maksudnya ada the-nya ini ya ada itu mempertegas si karbonnya. Ya. Karena kalau kita bikin be adjective aja. Adjective ini tidak selalu dengan noun. Ya. Adjective juga bisa yang namanya itu diikuti sama verb. Kalau dia jadi adverb. Ya. The same elemental carbon. Ya. Jadi karbon dengan unsur yang sama. Ya. Itu nama ide ya misalnya. Ya. Oke, okay, 16 saya paham ya. The next number 17, meteorologist ahli meteorologi bisa memprogram ya, their computes perhitungan mereka untuk scan itu memindai for a specific set of weather criteria untuk kriteria syarat-syarat udara yang spesifik. Oke lah ya. Sudah benar, spesifik sebagai adjective. Such as falling barometric pressure seperti tekanan udara yang turun, falling dengan increase cloud cover. Ini ya, ini falling booking. Increase ini sebagai book by booking. Ini kan, ini kalau increase book one bekerja. Present cloud cover and rising humidity. Nah ini rising
asal kata dasarnya rise, verb one. Jadi kalau rising itu termasuk verb ing. Eh? Jadi increasing in the law. Mestinya dia harus increasing. Nah, itu koreksinya. Eh? Jadi tiga-tiganya falling, increasing, rising. Alah. Tiga-tiganya verb ing. Okay. Number 18, obsidian is formed, batu obsidian ini jenis batu dibentuk ketika silicon lava. Okay. Ya ini okay lah, is formed dibentuk sebagai passive voice. Saya benar, passive voice. Nah, when ini ya keterangan waktunya kan ketika lava silika cools ini. Yo, apa tuh menurun suhunya kan? Waktu baru meletus panas kan? Banyak pak lava tuh menurun suhunya. Eh? Nah, too rapidly, terlalu cepat jadi penurunan suhunya tuh crystallized into rock forming minerals. Jadi maksudnya ini, batu obsidian tuh dibentuk ketika lava silika menurun sebenarnya terlalu cepat eh, untuk membentuk. Nah, membentuk itu berarti kan kalimat ini ya bu, kalimat pasif kan maksudnya deh. Nah, aktif kalau membentuk. Nah ini crystallize tuh yo pakai ini ya bu, pasif kan, jadi tidak sesuai lah kan. Jadi ini maksudnya to crystallize tanpa D dia. Untuk membentuk ya kan. Dia harus jadinya aktif. Nah, buang bae D-nya tuh. Eh. Nah, itu ya. Oke. Okay. Ya, jadi crystallize ya, tanpa D. Nah, kalau number 19 ini European, orang-orang Eropa, settlers. Jadi settlers ini penghuni ya. Penghuni yang berasal dari Eropa maksudnya itu. Di Amerika Utara, move from the Atlantic coast, pindah dari tepi pantai benua Atlantik, melintasi 3000 miles forest, melewati 3000 mil hutan, grassland, padang rumput, desert, gurun dan mountain, gurun dan gunung. Jadi ini kalau coast across nih okay lah ya. Dia coast ini sebagai one untuk subjek yang plural, kita juga cek subjeknya dari settlers. Ini juga subjek plural subjek ya kan. Nah, sudah cocok eh subjek sama verb-nya. Jadi tidak masalah settlers dan coast across itu maksudnya kalau dia singular, kalau singular verb-nya tuh settlers across ya. Move ya. Miles forest. Nah ini kalau 3000 mil forest tengok ini. Ini plural. Jadi ini terlalu pemorosan ya. Itu pilihnya salah sih kok. Jadi kalau yang maksudnya ini kan yang noun-nya itu yalah si forest-nya kan. Plural noun kan. Nah, jadi hutan itu tuh memang berjarak 3000 mil. Jadi maksudnya si 3000 mil ini itu sebagai yang namanya adjective. Ya? Dia menerangkan si hutan. Ya? Jadi tidak selalu gitu. Ya? Biasanya kalau kita dulu belajar, oh ada angkoh, berarti masih noun kan. Nah tapi di sini 3000 milnya itu sebagai kata sifat. Jadi hutan yang
ya, sepanjang jaraknya 3000 mil itu. Nah, kalau dia sebagai adjective, dia tidak boleh adopt S. Okay. Nah, jadi cukup 3000 mile forest. Yeah. Nah, itu. Okay. Kalau dulu bahasa Indonesia mungkin pernah juga lah belajar diterangkan, menerangkan. Misalnya, misalnya, nah kalau yang di soal ketonik, yang diterangkan tuh ialah si hutannya, ya. 3000 mil menerangkan jarak dari hutannya, ya. Nah itu, ya. Jadi yo tidak usah S. Ya. Oke, kalau number 20, filosofi mencoba ya untuk menemukan, try to discover ya sesuai lah. Ya. Memang tuh harus diikuti sama book one, ya. The nature of true and knowledge. Nah, true ini kan sebagai benar. True itu kan artinya benar sebagai adjective. Nah, sementara the nature of true and knowledge, knowledge itu sebagai noun, kata benar. Jadi kalau nggak cocok nih kok adjective ketemu noun mestinya diolah jadinya kalau nah noun itu truth, kebenaran ya. Nah baru kebenaran dan pengetahuan. Oke, okay, ya. Kalau 21 ini in this world of high technology, di dunia yang berteknologi tinggi mudah ya, it is easy to forget. Ya, cocok lah ini. Verb easy-nya adjective. Boleh. Sah dia. To forget that the most important tools, nah, the most important, jadi alat yang paling penting ever. Nah, kita memang ragu ya tools-nya. Kita jingok ke kalimat selanjutnya. Dia nak butuh plural atau singular. Even the plot for learning is still. Is ini kan jingok. Singular, ya. Yeah. Nah, jadi toolsnya ini tidak boleh, ya. Yeah. Ini mestinya harus singular juga, ya. Yeah. Kalau dia ada S, plural. Jadi salah toolsnya, ya. Yeah. Itu, biasanya. Oke, kalau 22 ini unsur potasium, ya. Potasium itu kalium, ya. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris, potasium itu kalium, ada lagi sekolah lagi sodium. Sodium itu natrium, ya. Itu nama lainnya. Mixed up less than one half. Jadi unsur kalium mencakup, ya. Kurang dari less than itu. Mix up-nya oke okay lah, ya. Ini kan cuma singular, ya. Subjeknya singular, max-nya, verb-nya juga harus singular. Then 1/2% kurang dari 1,5%. Ini kan persentase. Persentase itu sebagai adjective, ya. Nah, maksudnya 1/2 itu langsung tegas lah, ya. Persen, ya. Usah ada inch-nya. Ada ini jadi adjective dia butuhnya persen ini sebagai noun ya, bukan adjective-nya ini ya. Nah itu jadi persen. Nah, ya. 1/2% of the human body. Ya. Kalau 20 tahun yang lalu jadi lembaran es of ice 1000 meters thick tebal setebal 1000 meter menutupi daerah pantai coastal region which the cities of Vancouver nah and Juneau now are located. Ini kan maksudnya lokasinya menyatakan tempat ya. Bukan pakai which, yang lebih tepatnya pakai where ya. Kalau which itu mestinya diikuti rumusnya apa? Which diikuti sama noun ya, kata benda itu rumus yang benernya, ya. Nah, nggak paham ya, 23 ya. Kita lanjut 24. Nah, the crow, blackfoot, and sioux tribes, ini nama-nama suku tribes, ya.
suku pedalaman saya itu nah traditionally adorned secara tradisional mengurus the dwellings and costumes membuat kostum-kostum baju mereka berwarna-warni. Nah ini ya dia kan traditionally adorned ini masih adverb ya. Adverb of manner, keterangan cara ya. Nah ini jadi mestinya make yang namanya kata ganti kepemilikan. Apa itu namanya itu? Kalau kepemilikan itu kan kayak your dare, dare mine itu tuh. Nah, jadi karena ini kan trans nih subjeknya tuh arti they gitu, mereka ya. Jadi mestinya ini di sini their dwellings. Ya karena ini belum ada yang namanya conjunction kan. Kalau sudah ada conjunction kata umum ya sah-sah ya subject verb sudah terpenuhi jadi satu kalimat ya. Nah, setelah conjunction mestinya subjek lagi boleh tambah verb. Nah, ini tanpa conjunction kesalahannya itu kan. Jadi harus pakai their ya. With colorful ya berwarna ya. Decoration ya. Oke, kalau 25 the late tak di ayat 1800 Amerika Serikat. Apa itu pelukis Amerika Serikat Thomas Eakins mengembangkan nah ini kan sudah terlalu lah ya tahun 1800 masa lampau pas kenapa dia masih banyak bekuan ada nah ini kesalahan yang mestinya di blog kami yang sudah pas ya. Oke tadi yang belum dari nomor satu ya nomor satu ini tadi ya mestinya Walter bakteri kesalahannya such that itu beda. Maksudnya such as ganti that-nya coret ganti s. Contohnya seperti itu kan. Itu soal nomor satu. Kalau nomor dua ini tusingnya nih ya. Tusing waktu. Nah ini dia are able anyone ini dianggap single ya. Maksudnya are ini diganti sama is. Sini ya, selanjutnya R ya. Kalau tiga, ini tadi ya, sling ini maksudnya tidak usah pakai itu coret wet itu jadi di sling oke, tidak apa ya. Jadi melengkukkan sling kan di kudo laut itu kan. Nah kalau nomor empat ini kesalahannya allowing ini conjunction dia berpuan kan which low for further growth nah, itu kesalahannya ya. Awing ya. Paham lah ya? Lima tadi ya, sudah belum? Sudah ya? Ada yang bingung gak ya? 20 soal paham lah ya? Semoga bermanfaat ya. Besok tesnya lancar ya.